Bulan Ramadan, bulan yang suci. Di mana kesuciannya? Kesuciannya adalah di bulan Ramadan lah syahrus siam, syahrus sabr, syahrul qanaah, syahrus zuhud. Kita dilatih oleh Allah, tarbiyah langsung dari Allah agar kita mampu memiliki karakter, mampu mengendalikan diri kita sendiri, dilatih dengan sangat strength, dididik dengan sangat disiplin dari imsak sampai maghrib. Apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak boleh makan, minum, dan lain-lain yang membatalkan dari imsak sampai maghrib. Ini merupakan tarbiyah ammah ilahiyah, pendidikan spiritual dari Allah yang sangat-sangat efektif untuk membangun karakter kepribadian kita sebagai manusia.